panggilan pertama peserta sudut merah. Gelanggang 2, panggilan pertama pesilat sudut merah. Panggilan pertama pesilat sudut pilon. Gelanggang 1, panggilan pertama pesilat sudut biru. Babak pertama dimulai, gelanggang 1. Jadwal saya untuk pesilat sudut merah. Jadwal saya untuk silat sudut biru, gelanggang 1. Babak pertama selesai, gelanggang 1. Babak kedua dimulai, gelanggang 1. Ya.
Jagoan saya untuk pesilat sudut biru, gelanggang satu. Babak kedua selesai, gelanggang dua. Agar mempersiapkan diri. Partai ke-26, kelas B Putra. Awi Arsanto, DKI Jakarta. Berhadapan dengan Mumsaki CP NTT menempati sudut biru. Kedua atlet segera mempersiapkan diri. Jadwal saya untuk silat sudut biru, gelanggang satu. Jadwal saya untuk silat sudut biru, gelanggang satu. Jadwal saya untuk silat sudut biru, gelanggang satu. Babak ketiga selesai. Keputusan pemenang. Jadwal saya untuk pesilat sudut biru, gelanggang satu. Teguran pertama pesilat sudut biru, gelanggang satu. Babak ketiga dimulai, gelanggang satu.
Kepada yang mengambil gambar, tolong jangan menggunakan klip. Sekali lagi, yang mengambil gambar, jangan menggunakan klip. Pada partai ke-25, kelas B Putra, sudut merah berhadapan dengan sudut biru, dimenangkan oleh pesilat yang menempati sudut biru dengan kemenangan angka